Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama aku, Kiki. Seperti biasa, sebelum kita mulai video kali ini, jangan lupa untuk subscribe dulu channel aku untuk yang belum subscribe. Dan kalian juga boleh untuk follow Instagram aku di @sakinahtholjannah. Nanti linknya akan aku simpan di description box aku, biar kalian gampang nemuin Instagram akunya. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, and share video aku ke teman-teman kalian. Siapa tahu teman-teman kalian juga suka sama video aku. Satu lagi, jangan lupa juga untuk nyalain lonceng notification biar kalian jadi orang pertama yang nonton video aku kalau aku upload video baru. Nah, seperti biasa, di video kali ini aku mau Shopee haul lagi. Karena udah lama banget aku gak Shopee haul. Dan apa sih Shopee haulnya? Seperti biasa, aku habis beli bra lagi karena udah lama banget aku gak pernah unboxing bra lagi di channel YouTube aku. Nah, seperti biasa, bra yang aku beli itu adalah bra yang direkomendasikan untuk kalian yang mempunyai ukuran payudara yang agak besar atau yang besar, yang size-size-nya susah dicari. Jadi ini dia, aku mau nge-review plus unboxing belanjaan aku, belanja bra di Shopee. Nah, ini aku beli di Shopee. Ini di Shopee-nya Mom Levin nama tokonya, nanti akan aku simpan di description box aku. Ini pengirimannya dari Tangerang, dan ini cepat banget pengirimannya, cuma satu hari doang. Aku pesen hari ini, besoknya langsung sampai. Terus yang aku beli itu bra Sorella seperti biasa, karena bra yang cocok untuk aku adalah hanya Sorella. Karena aku belum pernah juga sih nyobain yang lain. Pernah juga sih nyobain yang lain, tapi kayak aduh kayaknya masih enak pakai Sorella deh. Jadi aku tidak mau berpindah dan ke lain hati selain pakai Sorella gitu. Okay, terus seperti biasa ya nih. Aku mau jelasin dulu untuk beli bra di online atau di Shopee itu seperti apa. Jadi kalau misalkan kalian mau beli bra di Shopee atau di online atau dimanapun di marketplace, kalian itu wajib banget tahu ukuran bra yang kalian gunakan. Jadi kalian harus tahu nih, kalian pakai ukuran nomor berapa. Jangan diduga-duga atau jangan di yaudahlah yang ini aja kayaknya cukup, jangan kayak gitu ya. Jadi kalian harus sudah tahu ukurannya. Seperti biasa, untuk ukuran lingkar dada itu dari ukuran 32 sampai 40 dan seterusnya gitu. Jadi 32, 34, 36, 38, 40 seperti itu. Dan untuk ukuran cupnya ada A, B, C, D, E, F, G kayak gitu ya. Jadi bisa kalian hitung kalau misalkan hurufnya makin berlanjut kayak misalkan A, B, C, D, E, F, G itu pasti makin besar. A itu kecil. Seperti itu. Okay, jadi kalau misalkan kalian beli bra di online itu, apalagi untuk yang payudara ukuran besar, seperti biasa size-nya itu nggak lengkap. Biasanya misalkan untuk variasi yang ini itu ada ukurannya cuman 36A atau 36C atau 36D, atau adanya cuman 40E aja, atau adanya cuman 32B aja kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan beli di online untuk merek-merek ukuran besar itu agak sulit juga, karena hanya beberapa item doang. Biasanya juga stoknya tuh paling sedikit banget gitu, kayak cuma ada 5 atau misalnya cuma ada 3 kayak gitu. Terus di sini yang aku beli itu bra pakai kawat, terus busanya tipis, bahannya polyester. Terus apa ya? Katanya ini labelnya juga sudah disobek. Daripada penasaran, mending langsung aja kita unboxing, kita buka seperti apa bra-nya, bra Sorella yang aku beli. Ini aku beli yang warna putih. Tada, ini yang aku beli warna putih. Putihnya seperti ini. Ini harga aslinya itu Rp225.000, tapi kalau kalian beli di Shopee harganya jauh lebih murah. Dan ini yang aku beli harganya cuma Rp51.000 aja gitu. Aku juga gak ngerti sih kenapa bra Sorella di Shopee itu bisa dapat harga yang murah banget kayak gitu. Aku juga gak ngerti mengapa mereka dapat stoknya seperti itu. Nih, aku kasih lihat ke kalian. Tapi jangan dikasih lihat ukurannya ya, bahaya.
Ini kayak gini beraknya warna putih. Polos aja sih kayak gini. Tuh, ininya kancingnya tiga. Nih, kancingnya tiga. Kelihatan gak sih kancing tiga? Tuh ya, kancingnya tiga. Terus, nah, ini labelnya dicoret, ternyata nggak disobek. Label sorelanya ini tuh dicoret, tidak disobek. Ini bahannya halus banget, enak banget sih. Sumpah, aku suka. Aku tuh suka beras sorela karena lembut gitu loh, halus, enak. Di sini bahannya kain yang agak bukan kasar, lembut gitu. Tapi kainnya tidak licin. Kalau ini luarnya licin. Khas banget sih kalau sorela tuh rata-rata gitu. Terus ini ininya bisa apa ya? Kalau bahasa Sunda mah meral. Meral tuh bahasa Indonesianya apa ya? Aku juga gak tahu. Pokoknya ini bisa apa? Lebih panjang gitu. Terus ini kokoh. Kuat banget dan ini ada kawatnya ya, guys. Nih, ini ada kawatnya. Ini ada kawatnya. Karena kalau nggak yang berkawat tuh gak enak. Kayak gitu sih, ini aku belinya yang polos. Biasanya kan belinya yang renda-renda, yang ada bunga-bunganya gitu. Nah, terus ini oh ya, di sininya nih. Tuh, ininya ada kayak gininya. Di pas mau ke talinya. Kelihatan nggak kali ya? Ya udahlah, pokoknya ini talinya tuh, talinya kuat banget, kokoh. Ya, buat kalian yang mau samaan sama aku, tinggal di order aja di Shopee. Tapi ingat, stoknya terbatas, jadi cepet-cepetan buat kalian yang punya payudara yang besar-besar, cobain beli di toko ini. Kalian cari-cari, lihat-lihat, kali aja ada ukuran yang pas buat kalian. So, thank you udah nonton video aku kali ini. Jangan lupa support aku terus. Bye, tunggu aku di next video.